Oke kawan, balik mana nih ember liar. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kawan-kawan masih tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Tanaman anggur kita posisinya saat ini sudah mulai menguning daun-daun dari tanamannya. Jadi kali ini akan kita lakukan pemangkasan untuk memfokuskan agar percabangan dari tanaman ini semakin lebih membesar lagi. Kita akan fokuskan terlebih dahulu untuk pembesaran dari percabangan dari tanaman ini. Di sini ada percabangan yang dari bawah. Ini merupakan cabang primernya, dan ini kita bentuk dan kita pakai untuk kordon atau batang tersiarnya atau sekundernya, salah. Karena dulunya memang ini kita gunakan untuk batang tersiar, tetapi saat ini kita manfaatkan untuk batang sekunder terusan. Dan kita bentuk batang sekundernya, ini batang pertama dan ini batang yang kedua. Jadi kita pakai ini, tadinya batang tersier kita manfaatkan untuk batang sekundernya adalah agar kita mendapatkan dua batang sekunder. Dan di sini sudah ada batang tersiernya yang lumayan cukup besar, dan di bagian sini juga ada. Jadi pemangkasan kali ini kita lakukan untuk memperbesar lagi percabangan dari tanaman ini. Kita akan press saja dengan 4 sampai 5 mata tunas saja, karena kita akan memfokuskan terlebih dahulu untuk pembesaran batangnya. Di sini ada beberapa tersier sekitar 1 2 3 4 5. Jadi akan kita pangkas saja dengan short spur 4 sampai 5 mata tunas. Karena masih dalam proses pembesaran batang, jadi kita pakai pupuk pertumbuhan. Langsung saja kita lakukan pemotongan 4 sampai 5 mata tunas agar nantinya bisa tumbuh kembali mata tunas yang ada di batang tersiernya. Karena cuma kita sisakan sekitar 4 sampai 5 juga batang tersiernya, kita akan pangkas ini terlebih dahulu, barulah nanti kita tata kembali percabangannya. Nanti yang tersekunder yang bagian sini akan kita pangkas di bagian sebelah sana. Kita juga akan membentuk batang tersiernya nanti. Langsung saja kita lakukan pemotongan di bagian
tersiarnya terlebih dahulu. Nanti setelah semua batangnya terpotong, ini telah sedikit kita lakukan pemangkasan. Tinggal dua tersiar di bagian sekunder yang satu ini, tinggal dua bagian ujungnya itu akan kita pangkas sekalian. Dan kayak gini hasil akhir yang kita lakukan pemangkasan. Ini batang sekunder kedua dan ini yang pertama. Setelah nanti tumbuh tunas-tunas barunya, barulah kita rapikan kembali. Karena ini belum terlalu rapi, karena sudah terlalu sore kali ini. Dan ini sekunder yang kedua. Ada juga tersiarnya, tetapi masih lumayan cukup kecil, jadi kita bentuk seadanya saja untuk memperbesar nanti. Batang tersiarnya terlebih dahulu sebelum nanti kita lakukan pemangkasan pembuahan. Ya, terima kasih untuk kawan-kawan yang telah klik video kali ini dan menemani kita dari awal hingga akhir. Untuk kawan-kawan yang baru datang dan menemukan channel dari kita ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk dukung channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe agar kita semakin semangat lagi membuat video-video yang baru. Untuk kawan-kawan yang telah dukung channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe, kita ucapkan terima kasih dan kita doakan semoga kawan-kawan tetap sehat, tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Kita akhiri saja video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.